lagi bersama saya Sredi Usman Aljayani. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Sarita Wardani yang biasa disapa Ica. Ica ini alumni Universitas Sweden. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh bagaimana Ica mendapatkan beasiswa ke Belanda dan bisa kuliah ke Universitas Sweden. Langsung saja kita sapa Ica. Assalamualaikum, Ca. Waalaikumsalam, Ci. Apa kabar, Ca? Alhamdulillah, baik dan sehat. Pak Ci, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini kami kebetulan lagi isolasi mandiri. Jadi istri 4 hari yang lalu swab dan sehari setelahnya keluar hasilnya positif. Jadi ini lagi isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillah, Pak Cik sama anak-anak aman. Alhamdulillah. Semoga cepat sembuh ya, Ci, istrinya. Semoga aman-aman aja kondisi di rumah. Amin. Nah, di sini juga waspada, apalagi di Jakarta lagi melonjak nih kasusnya. Iya, benar. Dan varian dari India itu juga sudah menyebar di Indonesia kan. Jadi tetap Iya, prokes, benar. waspada, dan sehat-sehat semua. Dan selalu dalam lindungannya semuanya. Amin, amin ya Amin. Allah. Nah, ini Ica lagi di rumah ini ya. Iya, aku akhirnya sebisa mungkin kalau emang kerjanya bisa di rumah, ya di rumah gitu. Ya, jadi kalau keluar seperlunya aja ya, betul-betul penting dan mendesak Iya. dan prokes ketat juga pasti ya. Iya, dan alhamdulillah karena kan jadwal kerjanya juga fleksibel gitu. Jadi sejauh ini masih masih bisa dikondisikan gitu. Ya, ya, Kecuali ya. memang ada meeting di luar gitu ya, Ci. Itu kan agak sulit mungkin, jadi ya itu mau nggak mau keluar gitu. Iya, ya. Kegiatannya apa nih setelah selesai studi? Alhamdulillah, Ica udah punya kantor sendiri gitu, kantor konsultan hukum. Dan selain itu, Ica kegiatannya juga mengajar sebagai dosen part-time di Fakultas Bisnis Law Prastia Mulia, Ci. Ya. Fokusnya lebih ke bisnis lo ya. Iya, betul. Karena di Universitas Prastia Mulia itu sendiri memang dia fakultas hukumnya hanya ada International Business Law gitu, Ci. Jadi di Fakultas International Business Law itu ada macam-macam lagi mata kuliahnya gitu. Dan untuk Ica sendiri megang mata kuliahnya itu biasanya di rotasi, Ci, tiap semesternya gitu. Jadi jadi tergantung kebutuhan apa di semester tersebut, nanti ada informasinya gitu ke Ica. Jadi memang tiap semester itu beda-beda Ica ngajarnya. Ya. Pas di Belanda memang dulu concernnya ke bisnis loh. Iya, betul. Jadi untuk S2-nya di Leiden, Ica ambil jurusan International Civil and Commercial Law gitu, atau disingkat ICCL. Dan memang, ICCL. ya betul. Dan memang di jurusan tersebut fokusnya adalah untuk ke hukum bisnis dan komersil gitu ya, Ci. Cuman memang skopnya itu lebih internasional gitu. Jadi misalnya transaksi antara pihak, tapi pihaknya ini di beda negara gitu. Jadi lebih luas skopnya. Untuk kebetulan, Ci, untuk di S1-nya Ica pun juga udah ngambil fokusnya bisnis law gitu, waktu di Trisakti. Jadi memang udah inline gitu, Ci, dari S1, S2 sampai sekarang ngajarnya juga masih satu jurusan gitu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Iya. sampai sekarang inline. Nah, ngomong-ngomong, Iya. Cak, gimana sih ceritanya Ica sampai dapat beasiswa ke Belanda itu, ke Leiden? Alhamdulillah itu perjalanannya memang agak panjang. Perjalanannya, prosesnya memang agak panjang, tapi alhamdulillah dikasih bantuan gitu semuanya, aku ngerasa. Jadi sebenarnya, Ci, pada prinsipnya untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, apalagi ke Belanda gitu ya, Ci, itu opportunities-nya tuh banyak sekali gitu. Tinggal kita sebagai pencari beasiswa gitu ya, Ci, sebagai scholarship hunter,
kita harus pinter-pinter strateginya itu tuh mau cari yang seperti apa beasiswanya, karena kan ada beasiswa yang ada attachment-nya gitu, Ci, yang kita mungkin harus kembali lagi gitu atau harus gimana gitu. Nah, untuk cerita Ica sendiri, waktu itu Ica strateginya itu adalah nggak cuma mencari dari satu jalur beasiswa aja gitu. Jadi Ica nyarinya dari dua jalur biar ada backup-nya gitu loh. Yeah. Kalau yang satu bulan. Nah, kebetulan waktu itu di tahun prosesnya tuh sebenarnya udah tahun dari tahun 2014, Ci. Gitu. Jadi kan Ica kan waktu itu di Leiden dari tahun 2015 masuknya. Nah, proses untuk mendapatkan beasiswa itu sudah Ica mulai satu tahun sebelum tanggal Ica berangkat gitu. Yeah, yeah. Nah, waktu itu Ica coba dari dua jalur gitu, yaitu dari jalur LPDP, mungkin Pak Ci udah pernah dengar. LPDP itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Menteri Keuangan ya di Indonesia. Dan yang satu lagi itu Ica nyoba beasiswa Stunet namanya. Yeah. Nah, Stunet ini singkatan dari Student in Netherlands. Jadi memang ini adalah beasiswa yang dihasilkan dari program kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda gitu. Nah, ketika Ica coba prosesnya dua-duanya di LPDP dan di Stunet. Ternyata untuk yang di LPDP, Ica gagal di tahap kedua, kalau nggak salah. Iya, yeah, iya. Yeah. Di tahap kedua, gitu. Nah, untungnya waktu itu kan Ica udah ada backup plan nih yang satu lagi. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Yaitu dari Stunet, gitu. Mm-hmm. Alhamdulillah prosesnya lancar untuk yang di Stunet, gitu. Tapi meskipun lancar, di tahun pada saat Ica nyoba, yaitu di tahun 2014-2015, itu kebetulan memang antusias pelajar Indonesianya untuk mencari beasiswa ke Belanda tuh banyak banget. Oh, gitu. Banyak banget. Gitu. Bahkan sampai ribuan waktu itu. Dari yeah. informasi yang Ica terima waktu itu kayak sekitar ada 1.000 applicants gitu, ada 1.000 pemohon yang mendaftar gitu untuk beasiswa. Namun yang keterima hanya 150 kalau nggak salah. Cuman 150? Iya. Yeah. Dari 1.000? Iya, Ci. Makanya alhamdulillah. Iya, dan memang pada waktu itu dari pihak beasiswanya juga bilang kalau memang tahun ini animo mahasiswanya yang mau mencari beasiswa cukup tinggi gitu. Jadi memang kompetisinya lebih bersaing gitu. Iya, iya. Ya alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah dapat Ica beasiswanya dan dapatnya full scholarship gitu. Jadi Ica ibaratnya pada waktu itu hanya modal baju aja. Yeah. Gitu, hanya modal baju, semuanya tiket, housing, buku, uang jajan per bulan. Alhamdulillah semuanya cover gitu. Yeah. Medical, pokoknya semuanya deh gitu. Jadi Ica tuh bener cuman bawa mental gitu loh, bawa mental sama bawa koper, udah Ica berangkat. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Iya, yeah. Tadi kan disinggung tuh strategi. Jadi strategi Ica tuh apa tuh? Tadi kan ada backup plan ya, LPDP, beasiswa pemerintah Indonesia, kemudian Stunet, beasiswa pemerintah Belanda. Nah, kalau gagal LPDP, Stunet ada alternatif. Nah, jadi strategi lain apa nih, Cak? Sebenarnya kalau ada teman-teman gitu atau saudara yang nanya gitu, gimana sih caranya mau dapat beasiswa? Sebenarnya yang aku balikin lagi ke mereka itu adalah sebenarnya tuh caranya banyak, cuman semua tergantung niat, Ci, balik lagi. Gitu, karena memang prosesnya itu nggak mudah gitu, dan ketika Ica, dari pengalaman Ica sendiri setelah Ica jalani, ternyata yang mau untuk mendapatkan beasiswa itu nggak cuma Ica doang gitu loh. Jadi ketika Ica ngerasa wah effort saya udah 100% nih gitu, ternyata kita sampai ruang interviewnya gitu ya, wah ternyata banyak orang yang persiapannya 200% gitu loh. Yeah. Gitu, jadi itu dulu sih sebenarnya, lebih ke
mental gitu. Apakah memang kita bersungguh-sungguh dan niat gitu. Karena ketika kita niatnya memang udah 100%, maka pastikan apapun kita mau jalani gitu, Ci. Iya. Gitu. Jadi, nah itu strateginya itu adalah ketika memang niat kita sudah mantep gitu ya, pastikan kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi yang tersedia di kampus yang kita mau atau di negara yang kita pengen gitu. Nah, jadi karena waktu itu Ica sudah tahu bahwa kampus yang Ica pengen itu ada di Leiden gitu dan ada di Belanda, maka selain Ica mencari informasi tentang beasiswa di Indonesia yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, Ica juga mencari ada nggak sih beasiswa yang diberikan dari negara tujuan ini gitu. Karena Ica mikirnya pasti barrier to entry-nya akan lebih sedikit dari beasiswa yang dari negara sana gitu. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Gitu kan. Karena jauh meskipun 1.000 orang tadi yang daftar di beasiswa student itu terdengar banyak, tapi lebih banyak lagi dari yang apply di LPDP gitu. Karena itu kan nasional kan bukanya gitu loh. Nah, jadi itu strategi seperti itu aja sih. Jadi memang kita harus pintar dalam mencari informasi gitu. Dan itu nggak boleh capek, karena dari pengalaman saya, aduh kayaknya capek banget gitu. Mempersiapkan persyaratan di LPDP aja udah banyak gitu. Belum lagi mempersiapkan persyaratan untuk beasiswa yang satu lagi. Nah, ketika emang kita niatnya bersungguh-sungguh, rasa capek itu pasti meskipun tetap berasa gitu ya, cuman kayak nggak yuk bisa gitu. Iya. Jadi ya itu sih strateginya adalah kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dan mempersiapkan beasiswanya itu coba cari di negara tujuan kita atau di kampus tujuan kita apakah ada beasiswanya gitu loh yang dapat kita coba gitu. Iya. Yang sesuai dengan peminatan tadi ya, interestnya kemana, minatnya. Iya betul, karena hampir di setiap universitas dan bahkan hampir di setiap negara itu pasti ada kesempatan beasiswa yang dibuka gitu untuk international students. Ya, tinggal lagi peminatannya tadi ya, Cak. Karena ya, betul. Ica sudah business law sejak di Trisakti, nah, ya. Dan S2-nya juga tentu yang linear, makanya ya. Ngambilnya kemudian di business law juga. Dan iya, pilihannya ke Belanda. Ya, dalam hal ini iya. Di Leiden. Nah, kenapa sampai memutuskan ke Belanda dan ngambilnya di Leiden? Padahal kalau untuk bisnis lo, kan bisa saja ada di Amerika, di Inggris, atau negara lain. Iya. Ya, sebenarnya tuh plan awal Ica, Ci. Ica pengen coba untuk ke Belanda dan juga ke Amerika sebenarnya. Cuman Ica lebih memprioritaskan Belanda, karena kalau kita bicara tentang konteks hukum gitu ya, Ci, lebih banyak persamaan antara tatanan hukum di Indonesia dan di Belanda gitu. Soalnya kan ada latar belakang penjajahan oleh Belanda kan, Ci, di Indonesia. Jadi persamaan budaya dan tatanan hukum itu lebih banyak Ica temukan di Belanda dibandingkan di Amerika gitu. Nah, oleh karena itu, Belanda dululah yang Ica coba. Nah, kenapa di Leiden University gitu, kenapa di Leiden Law School? Karena Leiden University itu adalah kampus universitas pertama yang didirikan di Belanda gitu. Jadi, Leiden University itu didirikan pada tahun 1575. Coba 1575 negara kita masih nggak tahu di mana bentukannya. Tapi mereka udah berdiri gitu. Udah punya kampus mereka ya? Mereka sudah punya kampus gitu. Dan untuk fakultas hukum sendiri, itu Leiden Law School itu merupakan salah satu yang terbaik yang ada di Belanda gitu. Ya, dan selain itu banyak juga tokoh-tokoh di Indonesia gitu yang juga alumni Belanda gitu. Jadi yaitu the more reason kenapa Ica akhirnya mempertimbangkan yaudah deh prioritasin yang coba di Leiden dulu gitu, di Belanda dulu gitu.
Iya. Dan Leiden ini kan juga salah satu yang terbaik di dunia ya, Cak ya. Iya, betul, Ci. Untuk fakultas hukumnya, iya, betul. Setelah nyampe Belanda, gimana nih suasana pendidikan di sana nih? Wah, suasananya, wah, Ica agak sulit nih menjelaskannya. Karena suasananya Ica belum pernah merasakan experience seperti itu juga. Karena kan memang ini pengalaman Ica pertama kali sekolah di luar Indonesia kan, Ci. Ya. Jadi, environment studinya itu sangat supportive gitu loh. Jadi itu karena kan memang kota Leiden sendiri itu kan adalah kota kecil ya, Ci. Jadi ibaratnya kalau di sini tuh mungkin kayak Jogja gitu ya. Ya. Yang jadi tuh suasananya tuh kayaknya asri gitu, adem, tenang dan sangat menyupport pelajar gitu. Nah, Ica datang dari Jakarta yang kota besar gitu, dan terus ke Leiden itu ya awalnya agak shock sih sedikit gitu, apalagi ternyata teman-temannya yang di sana itu bener-bener mereka tuh juga bener apa-apa ke perpus gitu, pokoknya baca aja karena memang materi bacaan yang dikasih itu sangat banyak gitu, dan bahkan teman-teman Ica yang datang dari Cina pun yang belajar ke Leiden itu mereka kan di sana udah kebiasaan untuk baca kan, C. Mereka aja tuh mengakui bahwa wah ini bahan bacaannya banyak banget gitu. Nah, apalagi kita gitu loh yang dari mahasiswa Indonesia gitu. Iya. Oh, kewalahan gitu. Tapi ya itu dia yang kita syukuri banget, salah satu dari banyaknya kemudahan yang diberikan gitu ya sama Allah ke Ica pada saat studi di situ adalah teman-teman yang sangat baik. Ica di sana benar jadinya kayak ada keluarga sendiri gitu, dan itu yang penting gitu ketika kita studi di luar negeri gitu, kita meninggalkan rumah, maka kan kita berusaha untuk ada support system lagi kan, Ci, gitu loh, karena kan keluarga jauh. Nah itu alhamdulillah Ica ketemu sama teman-teman yang baik-baik banget, sangat membantu Ica gitu, dan kita belajar bareng gitu, terus diskusi bareng. Dan itu akhirnya yang membuat perjalanannya itu terasa nggak segitu beratnya gitu, karena itu kalau ada orang bilang iya nih teman senasib dan sepenanggungan gitu, nah itu benar banget gitu, itu benar banget. Jadi banyak sih apa namanya experience-nya yang Ica luar biasa, Ica one in a lifetime lah. Dan dosennya, tenaga pengajarnya gitu, profesornya, dosennya, semuanya itu sangat welcome gitu, sangat welcome dengan international students, sangat welcome dengan pertanyaan gitu. Dan bahkan di sana sistem pengajarannya itu kan lebih dua arah gitu ya, Ci. Kalau di Indonesia kan, bahkan dari pengalaman Ica sendiri sekarang sebagai dosen, itu apa namanya, classroom-nya itu environment-nya kan kadang-kadang suka monoton gitu, Ci. Karena lebih banyak dosen yang mengajarkan teori-teori gitu. Nah, kalau di sana yang cara rasakan itu tuh justru lebih dua arah gitu. Jadi sebelum kelas mulai, kita harus sudah baca dulu materinya, dan profesornya itu cuma ada untuk menjelaskan apa yang kita nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau kita belum baca, maka kita nggak ngerti semua gitu. Karena dosen... Iya, karena dosennya itu bukan yang menjelaskan A, B, C, D, E gitu, tapi dia cuma oke, dari materi yang kemarin, dari materi yang udah kamu baca, apa yang nggak dimengerti gitu, apa yang kamu nggak ngerti gitu. Terus oke, menurut kamu study case yang ini gitu apa gitu, mengenai apa, apa hasil analisa kamu gitu. Jadi lebih kayak gitu. Wah, Ica pas ngerasain awal-awal kaget kan gitu, ternyata kayak gini gitu belajarnya. Ya, dan memang Ica kan masuk ke universitas yang apa namanya, yang memang terkenal baik gitu, reputasinya dan edukasinya gitu, dan memang did not disappoint gitu, bahwa memang kualitasnya, materinya itu memang sangat challenging gitu ya bagi Ica pada waktu itu. Jadi ya memang ketika Ica kayak ngerasa kan ngeluh wajar gitu ya, Ci, kayak yeah, aduh kok susah banget awal-awalnya gitu. Ya awal-awalnya, iya, awal-awalnya aduh kok kayak susah banget gitu. Terus Ica kayak ngingetin diri Ica, loh kan emang dipilih karena yang terbaik gitu, jadi ya wajar kalau susah gitu. Iya.
ingat lagi mimpinya gitu ya. Kemudian kerja kerasnya gitu kan udah nyampe ya. Ya ini buah dari pilihan, mesti keep fighting begitu ya. Betul, betul. Nah, itu dia. Jadi, itu balik lagi ke niat kita di awal, Ci. Ya. Dari awal untuk milih beasiswa, ngatur strategi, ngatur tujuan negaranya, tujuan kampusnya mana, gitu. Jadi, perjuangannya itu tuh ketika dapat beasiswa dan keterima di Leiden, itu tuh baru awal sebenarnya. Ketika kita udah benar-benar menjalankan proses kuliahnya, wah, itu a whole another level of fighting gitu loh. Iya. Tapi seru banget, seru banget, fun banget, banyak banget yang mata Ica tuh benar-benar kebuka gitu loh. Bahwa ya memang proses belajar di lingkungan internasional itu seperti ini gitu loh. Dan seharusnya menurut Ica edukasi itu ya seperti ini gitu. Wawasan kita sangat dibuka dengan berbagai macam mahasiswa dengan background dan culture yang berbeda gitu. Jadi kita bisa saling sharing di negara kamu gimana, di negara saya gimana gitu, dan lebih diverse gitu, Ci. Apa namanya, orang-orangnya gitu loh, pola pikirnya. Jadi kita nggak ngerasa sempit gitu loh. Pola pikir kita jadinya nggak bisa sempit gitu. Jadi experience itu sebenarnya yang lebih mahal. Karena ibaratnya kan kalau buku, kalau materi kan kita bisa beli ya, Ci ya. Ya. Gitu loh, tapi experience itu gitu, interaksi dengan profesornya, dengan teman-teman gitu. Living environment-nya sendiri itu yang menurut saya yang sangat priceless gitu. Iya, ya. Betul. Dan nyikapi awal-awal tadi ya, shock ya. Kemudian dengan tumpukan bahan bacaan yang begitu banyak. Dan metodenya, nah, lo ada pertanyaan nggak? Kemudian langsung ke discuss begitu. Nah, itu Ica nyikapnya gimana, Ica? Nah, jadi Ica inget banget nih, Ci. Sebelum Ica berangkat, karena Ica dapat beasiswa, jadi tuh kita sebelum keberangkatan, rame-rame seluruh penerima beasiswa student itu Berapa? dikumpulin. Berapa orang penerimanya? Itu, Ci, 150 kalau nggak salah. 150, ya. Iya, iya. 150, karena tuh sebenarnya seingat Ica ya, pada waktu tahun Ica berangkat, itu tuh sebenarnya jatah beasiswanya tuh hanya 100 sebenarnya. Cuman karena animonya yang begitu tinggi, akhirnya dilebihin. Ada Gitu. penambahan ya. Iya, dan gitu. Itu khusus S2 atau semua? Itu S2 aja, Ci. S2 aja, ya. Iya, dan S2-nya tuh hanya ke Belanda, cuman nggak ke Leiden doang ya, jadi banyak universitas lainnya juga. Cuman hanya di negara Belanda gitu. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kita dikumpulin kan untuk persiapan gitu, untuk persiapan briefing kehidupan dan belajar di Belanda tuh gimana. Dan Ica ingat banget koordinatornya ini, koordinator beasiswa ini tuh menjelaskan bahwa ada tiga fase. Ada tiga fase kehidupan sebagai international students gitu. Fase yang pertama itu honeymoon phase namanya, Ci. Kalau nggak salah ya, ini Ci juga, maaf nih, Ci juga agak-agak lupa gitu karena udah lama. Pokoknya kalau nggak salah tuh fase pertama honeymoon phase deh. Di itu mana apaan tuh? Wah, Honeymoon phase. Semuanya indah. Ya. Semua indah. Karena kita pengalaman pertama kan, terus semua difoto-fotoin. Gitu. Terus, fase kedua itu udah mulai terbuka tuh matanya. Wah, udah mulai, udah mulai homesick gitu kan. Lalu fase ketiga, ya itu udah mulai stabil gitu. Udah mulai bisa terima kenyataan gitu kan. Nah, itu Ica ngerasain banget gitu. Kalau fase pertama, wah, bawaannya jalan-jalan gitu kan. Sekarang semuanya kan first experience kan, belanja menggunakan uang euro, sesimpel itu deh, belanja menggunakan uang euro, naik sepeda kemana-mana kan nggak bisa naik mobil kan, Ci. Naik turun bus ya, naik turun bus di sini juga bisa lah ya, tapi itu naik sepeda kemana-mana sebagai transportasi, jalan
ternyata jalan tuh enak banget. Kalau di sini kan jalan kan kayaknya sumpek gitu ya, Cik ya. Iya. Terus masak sendiri gitu, karena kan di sana maksudnya tinggalnya kan sendiri gitu. Jadi itu semua masih sesuatu yang ketika Ica ngalamin tuh, oh seru ya gitu loh. Kayaknya semuanya tuh indah gitu. Terus udah kayak gitu, apalagi kan kotanya bagus banget Cik, kota Leiden itu tuh cantik sekali, jadi wah sering dipoto terus kirim gitu kan ke grup, ke keluarga gitu. Nah tapi setelah itu ya udah mulai kangen gitu, udah mulai homesick kan, Homesick ya. setelah lewat dari 3 bulan tuh udah mulai homesick gitu, udah capek masak sendiri, terus capek naik sepeda gitu loh, pengennya tuh naik ojek gitu loh kalau bisa biar cepat. Jadi realitinya udah mulai sink in gitu loh. Kalau harus fighting sendiri gitu, this is my own battle gitu. Ya, terus baru setelah itu ya udah malah nggak mau pulang rencananya gitu. Oh gitu ya. Iya, maksudnya udah betah gitu, udah mulai terbiasa kan, semuanya. Cuman kalau untuk pengalaman belajarnya sendiri, waktu itu Ica dari minggu awal udah kaget, karena waktu itu Ica inget banget di hari pertama mulai kuliah itu bahan bacaannya itu udah 200 halaman. Itu. Itu Ica sama teman-teman Indonesia yang lain cuman ini serius nih, ini bahan bacaannya segini. Kita cuma lihat-lihatan, ini beneran nih bahan bacaannya gitu. Jadi, nah waktu itu Ica inget, jadi pas di hari pertama datang di kampus Leiden itu tuh kita kayak ada housewarming, kayak ada welcoming party gitu, Ci. Gitu. Nah, itu kita datangnya, dan itu ada beberapa, jadi ada yang siang, ada yang malam, gitu. Nah, itu kita cuma datang ke satu aja, sisanya abis itu kita balik ke apartemen masing-masing, kita ke kosan masing-masing, udah kita belajar. Ya. Jadi, gitu. Menyikapi awal-awal belajarnya itu gimana, Cak? Ini kan tentu culture shock ya. Iya, Bang. Culture shock dan culture shock untuk studinya. Jadi nyikapi studinya itu gimana, Ica? Jadi kita belajarnya sambil jalan aja sih. Maksudnya harus banyak baca sih. Jadi memang harus dicicil. Jadi bahan bacaan itu harus dicicil. Jadi memang di situ kadang-kadang kan kita suka teralihkan ya, Ci, fokusnya gitu. Jadi suka jalan-jalan atau suka party atau suka yang macem-macem gitu. Nah itu kalau kita nggak bisa fokus, wah itu bisa jadinya numpuk gitu loh tugas. Karena tugasnya banyak banget. Di samping tugas ada harus ada reading material juga gitu yang harus kita baca untuk persiapan kuliahnya gitu. Jadi kehidupannya tuh ya cuman ke kampus, ke perpustakaan, pulang. Abis itu pulang bahkan mungkin cuman makan malam gitu, abis itu perpustakaan lagi, terus tidur gitu. Tidur pun juga kebawaan, keinget bahan bacaan gitu, atau keinget tugas. Abis itu kampus lagi, jadi gitu aja. Jadi apalagi ketika lagi proses nulis tesis ya, Ci. Wah, itu Ica benar-benar kampus, misalnya di kampus, di perpustakaan. Di kampus kan ada sendiri perpustakaan hukum gitu kan. Itu dia tutupnya cuma sampai jam 6 kalau summer. Tutup jam 6. Nah, habis jam 6, Ica pindah lagi, Ci, nyari perpustakaan yang masih buka lagi. Di mana? Sampai yang tengah malam ada. Jadi perpustakaan universitas itu dia tutupnya jam 12 malam. Nah, itu Ica pindah lagi dari jam 6, pindah lagi ke perpustakaan lain, biar bisa nulis tesis secara fokus, gitu. Jadi, sambil dijalanin, Ci, sambil dijalanin proses pembelajarannya. Ya. Balik ke niat tadi, ya. Karena memang sudah mantep niatnya, usahanya juga mesti benar-benar maksimal. Karena kalau misalnya setengah, ya berhenti begitu ya. Iya, Ci. Dan banyak gitu loh, banyak yang Ica dengar dari teman-teman yang dia mereka nggak kuat gitu, mereka nggak sanggup. Akhirnya ya udah pulang gitu. Terus ya mungkin ada yang ganti jurusan gitu. Nah, cuman karena Ica juga dapat beasiswa, jadi kan Ica ada amanah kan, Ci. Ica ngerasanya tuh kayak ini harus diselesain nih, gitu loh. Jadi itu juga yang jadi motivasi Ica untuk, ya ini there is no way back, gitu loh. Ya harus maju terus, gitu. Mau gimana kek, nggak apa-apa. Yang penting maju terus deh. The show must go on, gitu ya.
Iya, cukup benar. Ya, Tapi itu. seru sih, seru, seru, seru banget. Iya. Jadi, sekelas itu berapa mahasiswa? Sekelas itu ya, Ci, kalau nggak salah, itu 30 orang. 30. Dari berapa negara? 30. Nah, itu, Ci, itu aku agak-agak lupa nih. Tapi kalau nggak salah, sekitar 18 deh. 18 ya. Nah, Banyak kok, banyak. secara culture gimana? Ada gap culture? Oh, untungnya sih enggak. Untungnya Hmm. enggak. Karena memang di Eropa sendiri itu kan sangat diverse gitu ya, Ci. Dari berbagai etnik, dari berbagai culture itu semua tuh melting di apalagi di Belanda gitu ya. Itu banyak banget gitu. Jadi memang level of acceptance-nya itu tuh udah sangat tinggi sekali di sana terhadap internasional international students gitu. Dan ketika kita bicara di Leiden, kota Leiden sendiri itu memang kan mereka mayoritas itu adalah mahasiswa gitu, mayoritas adalah pelajar yang hidup di situ. Sisanya ya keluarga gitu ya. Dan banyak juga orang Indonesia yang tinggal di Leiden gitu. Jadi sebenarnya untuk culture gap-nya hampir nggak ada sih menurut Ica. Gitu. Jadi semuanya sangat-sangat welcome gitu dan sangat suportif. Jadi kita juga ibaratnya kalau bingung mau nanya juga nggak ragu gitu. Ya, itu tadi ya. Teman-teman baik, mereka Iya. support. Itu yang kemudian apa menjadi pemudah begitu. Iya, Pemudah benar. pemudah pemuda Ica. Nah, tentu Ica juga ke yang lain begitu dan yang lain juga saling saling support. Iya, betul betul, Ci. Nah, kalau untuk bahasa gimana? Use English or Iya, Belanda? iya. Betul. Jadi untuk apa namanya materi belajarnya itu dibawakan dengan bahasa Inggris. Dan untuk kehidupan sehari-hari juga gitu. Cuman memang kita dibekalin ada kursus bahasa Belanda gitu ya. Cuman yang basic banget gitu. Dan sisanya karena ada persamaan culture itu, jadi kalau ngomong bahasa Indonesia pun untuk di tempat-tempat tertentu gitu ya, itu mereka ngerti gitu. Dan bahkan mungkin mereka bisa spot kayak ketika misalnya Ica sama teman Ica nih yang orang Indonesia lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu di jalan gitu atau di supermarket atau di kereta gitu. Mereka bisa tahu, oh are you guys from Indonesia gitu. Jadi nggak asing gitu kalau cari Indonesia di Belanda gitu. Dan itu juga yang membuat rasa homesick itu makin Oke. nggak terlalu intens gitu ya, Ci. Iya. Jadi makin dekat, nyaman, begitu ya. Oh ya, apalagi ini Ci, apa namanya makanan. Wah, makanan Indonesia tuh banyak banget di Belanda, banyak banget gitu. Tapi kan tetap aja yang namanya mahasiswa kan waktu itu harus irit ya Ci. Jadi itu Ica ingat banget sama teman-teman Ica kalau kita habis ujian gitu atau habis tugas yang berat sebulan sekali itu kita ngerayain dengan makan nasi Padang Ci. Oh gitu. Iya, nasi Padang. Itu masak. Enggak beli sih Oh beli. ada Ya, oh ya. di restoran Indonesia, Iya, restoran iya. Indonesia. Cuman kan harga nasi Padang biasanya kan mahal ya, Ci. Bagi mahasiswa gitu ya, bisa 8 euro, 8 euro, 7 euro gitu. Jadi kita tuh nabung gitu. Makan enak tuh jadi sebulan sekali gitu. Iya. Tapi jajannya kan lumayan juga ya. Iya, jajannya lumayan gitu. Karena kan kita harus bisa ngatur duit. Karena Oh bukunya juga iya. nggak murah gitu. Ya, itu tadi sih untuk party tadi itu nasi Padang ya. Nah, itu nih ya. Jadi partnya kita partner nasi Padang. Aduh, makanya kalau begitu pulang ke Indonesia ngeliat nasi Padang murah banget ya ampun langsung. Langsung nggak sungkan-sungkan. Iya. Jadi waktu pas balik ke Indonesia itu langsung balas dendam gitu makan nasi Wah, Padang. balas dendam banget. Iya. Di kelas Ica itu dari Indonesia berapa orang? Iya, jadi dari Indonesia itu ada 6 orang sih. Oh, 6 orang. Dan kita berenam ini sangat sangat dekat, sangat akrab gitu. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih suka ketemu gitu. Iya, Jadi iya. ya alhamdulillah kan jadinya bisa ada pertemanan yang baik gitu dari hasil studi Ica. Iya. Nah,
Terus selesai di Leiden itu setahun ya? Iya, setahun. Tahun 15, 16 selesai. Iya. Kalau dulu S1-nya di Trisakti. S1 itu di Trisakti. Iya. Itu tahun berapa, Cak? Masuk terus lulusnya tahun berapa? Ica itu lulus dari Trisakti itu, kalau nggak salah Ica angkatan masuknya 2000. Pokoknya Ica lulus tahun 2011, Ci. Ica lulus tahun 2011, Ica kuliahnya 3,5 tahun. Ya memang waktu itu dikejar juga gitu, biar biar bisa lulus cepat gitu. Alhamdulillah lulusnya juga Ica bisa pakai predikat cum laude. Dan setelah itu langsung masuk dunia kerja, Ica kerja di law firm. Ya, lulus predikat cum laude. Iya, betul, Cik. Really? Iya. Wah, hebat ya. Jadi, pas S1 itu aktif akademik, di non-akademik gimana? Iya, kalau di non-akademis, Ica kebetulan juga salah satu anggota BEM. Jadi waktu itu Ica, kalau di Trisakti itu kan ada organisasi Presma, namanya Presiden Mahasiswa. Presiden Mahasiswa ya. Ya, jadi waktu itu Ica juga gabung di Presma. Selain di Presma, setelah itu Ica juga aktif di BEM-nya Trisakti, gitu, di Fakultas Hukum BEM Trisakti. Jadi BEM Universitas, BEM Fakultas ya? Iya, betul. Kalau di HMC gimana? Waktu itu belum sih. Waktu itu nggak aktif di situ. Justru langsung lompat ya, Fakultas Universitas. Ya. Ya justru ya karena pada waktu itu Ci, Ica juga membatasi biar nggak terlalu apa namanya, biar Ica masih bisa fokus di akademisnya gitu kan, takutnya kalau terlalu banyak kegiatan biasanya kan jadi ada yang dikorbankan gitu. Iya. Jadinya gitu. Studinya tetap, organisasinya tetap, cuma memang dipilih nih mana yang prioritas begitu ya. Kalau untuk HMG hukumnya ikut? Enggak, kebetulan aku waktu itu enggak ikut sih. HMG se-Indonesia kan ada tuh. HMG yang ya, enggak ya? Enggak ikut aku. Jadi fokusnya di Presma Fakultas sama Universitas saja ya. Iya, benar. Nah, kalau untuk sekolahnya Cak, dulu Cak? Kalau sekolah Ica itu kalau untuk SD sih Ica di asal sana. SD Islam. Jadi Ica kalau sekolah tuh selalu dimasukin Islam sama mama. Sekolah Islam gitu. Di SMP Ica di Al-Azhar Bintaro, kalau SMA Ica di Al-Azhar Pusat 3. Iya. SD-nya? SD-nya di Al-Hasanah, Ci. Al-Hasanah ya. SMP SMA-nya tadi di Bintaro ya. Iya, betul. Iya. Kalau sekeluarga berapa nih, Ica nih? Ica sekeluarga berdua, Ci, sama adik satu. Iya. Iqbal namanya. Iya. Berarti bersaudara Ica anak sulung? Iya, betul, Ci. Iqbal adiknya nomor dua ya? Nomor dua. Nah, ya. Kalau papa mama pekerjaannya apa sih, Cak? Kalau mama ibu rumah tangga. Kalau papa kebetulan profesinya sama kayak Ica gitu, konsultan hukum juga. Jadi sebenarnya gitu. Salah satu yang menginfluence Ica untuk ngambil hukum kuliahnya itu adalah karena Ica ngeliat papa juga gitu. Berarti papa role modelnya nih? Iya benar, papa role modelnya. Dan alhamdulillah role model yang baik gitu ya sih. Dan untungnya Ica juga bisa ngikutin gitu. Iya. Jadi secara nggak langsung ini papa udah jadi role model. Atau jangan-jangan diarahnya jadi papa, udah kamu hukum aja enggak, begitu. Enggak ya? Enggak, justru waktu itu Ci, di awal-awal, itu justru papa menyarankan Ica jangan ngambil hukum. Coba ambil yang lain aja gitu. Cuman Ica karena udah niat gitu ngambil hukum, dan Ica bilang ke papa, nanti insya Allah Ica bisa ngejalanin itu secara baik gitu. Jadi nanti ya Ica minta izinnya gitu untuk bisa ngambil di hukum gitu ya, dan alhamdulillah jauh ini sih belum mengecewakan ya Ci. Malah membanggakan.
Ya, Ya, dengan alhamdulillah. lulus cum laude, kemudian satu lulus Clayton dengan kampus reputasi dunia itu kan luar biasa. Ya. Nah, Ya, nggak cuma alhamdulillah. membanggakan keluarga, tapi juga membanggakan Indonesia. Ada loh masa bisa bisa ke sana, walaupun ceritanya seperti diceritakan tadi. Ya, Tapi itu cerita Ica ya, Ci. Maksudnya ya. Yeah. mungkin kalau teman-teman Ica yang lain itu mungkin dia ngerasain, oh enggak. Tapi kayaknya enggak, sesuai kita semua yang berjuang. Ya, ya kayaknya enggak sih, karena kan berenam tadi kan ceritanya. Iya. Begitu kita berenam, kita rasa tangis bareng deh. Kayaknya kita Oh tangis iya. bareng, oh, bareng, berdarah bareng. Ya, berarti ya nangis bareng, ketawa bareng, makan nasi Padang bareng begitu ya. Iya. Oh, tapi ada satu cerita yang ini membuat Ica benar-benar sangat berkesan banget. Jadi, waktu itu pas Ica di Leiden, Ica tuh ketemu Presiden Jokowi waktu itu. Makanya justru ya, itu Ica heran tuh. Maksudnya, kok malah ketemu Presiden Jokowi di negara lain gitu. Iya. Kalau di Indonesia pasti kan susah, Ci, mau di mana gitu ketemu event kan. Iya. Nah, jadi pada waktu itu kebetulan Presiden Jokowi itu lagi ada country visit ya di Belanda dan disempetin ke Leiden. Disempetin ke Leiden karena di Leiden itu kan ada patung ini Ci, patung doktor pertama di Indonesia. Jadi orang yang bisa meraih gelar doktor pertama di Indonesia itu dapat diraihnya tuh dari Universitas Leiden. Itu dan itu ada patungnya Hussein Djajadiningrat. Nah, jadi itu Presiden Jokowi datang ke Universitas Leiden untuk ngelihat patung itu gitu. Ya udah, dan akhirnya kita sebagai mahasiswa Indonesia kan dikumpulin kan, dikumpulin untuk menyambut Presiden gitu pas datang. Nah, dan karena yang menyambut juga mahasiswa Indonesia, jadi protokolnya juga nggak seketat yang Ya. di Indonesia gitu. Ya, agak Jadi longgar ya. kita bisa salaman, kita bisa berdialog gitu. Dan waktu itu ketika Presiden datang kan disalamin Ci satu-satu gitu. Ketika Presiden Joko datang disalamin satu-satu dan salaman gitu sama Ica. Terus yang Ica ingat banget Presiden Jokowi nanya, kamu ambil mata kul kamu ambil jurusan apa di Leiden gitu. Ya. Terus Ica bilang kan, iya Pak, saya ambil jurusan International Civil and Commercial Law di Fakultas Hukumnya gitu. Terus dia jawab, wah susah ya nama ininya, nama jurusannya gitu. Terus Iya Pak gitu. Terus ya beliau pindah lagi ke teman Ica di sebelahnya gitu. Jadi itu berkesan sih Ci, kok bisa gitu loh ketemu Presiden Jokowi di dan salaman gitu dan sempat ngobrol sebentar gitu kan di Leiden gitu loh, out all places di Leiden gitu loh. Jadi Iya. ya Sempat diabadikan nggak itu? oh iya, ada fotonya, nanti mungkin bisa Ica kirim ke Pak Ci Iya, ya. siap-siap. Jadi itu berkesan banget ya, Cak ya. Justru ketemu presiden di luar negeri dan pas di Belanda di Leiden ya gitu. Iya benar. Iya benar Ci. Jadi itu salah satu magical moments, many magical moments yang Ica rasain selama study Ica di sana. Iya. Terus kalau untuk support papa mama gimana nih? Wah, support Papa Mama luar biasa gitu. Ica sampai bingung ngomongnya. Papa itu kan selalu ngajarin Ica, maksudnya selalu bilangin Ica kalau kita itu jangan takut bermimpi gitu. Mimpi itu harus besar dan harus itu harus punya fighting spirit. Itu yang selalu Ica ingat dari Papa, itu kita harus punya fighting spirit gitu. Jadi drive Ica gitu, maksudnya motivasi Ica tuh juga datang dari situ gitu. Dan Mama juga selalu doain, karena pokoknya setiap langkah Ica mau ngambil, Ica mau nyoba di sini mah, Ica mau nyoba di sana mah gitu. Itu Ica pasti selalu nitip doa gitu ke Mama. Dan banyak
momen yang Ica tuh selama di sana Ica WA-an gitu kan, selalu Ica selalu video call-an kan, selalu video call, selalu report lah gitu. Nah kalau Ica waktu itu lagi ngerasa down banget, lagi ngerasa kayak susah gitu lulusnya, Papa tuh selalu motivasi Ica lagi gitu, Ica pasti bisa gitu ya, Ica pasti bisa, udah sampai sana jadi pasti bisa gitu. Jadi ya alhamdulillah Ica pun juga nggak mungkin bisa 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 mendapatkan kesempatan itu gitu tanpa supportnya Papa sama Mama gitu. Jadi itu Ica bersyukur banget iya, punya iya. itu gitu. Kalau untuk pola asuh Papa Mama gimana sih Cak? Keja sama si Iqbal di rumah? Jadi kalau untuk Papa sama Mama tuh sebenarnya ngebebasin Ica sama Iqbal itu maunya apa gitu. Namun akademis itu memang selalu jadi prioritas gitu Ci, karena Papa juga selalu bilang kalau akademis itu tuh pasti selalu selalu kepake gitu, mau dimanapun tuh pasti currency kita tuh adalah akademis, itu tuh pasti selalu akan kepake gitu. Jadi mau apa namanya, mau melakukan apapun gitu di luar akademis ya itu nggak apa-apa gitu. Kayak Iqbal kan dia lebih ke bidang kreatif gitu kan Ci, dia lebih fokus ke industri perfilman gitu, lebih ke bidang kreatif lah gitu pada intinya. Nah itu nggak apa-apa, yang penting ya kita harus bersungguh-sungguh gitu mendalaminya gitu, dan kita harus berkarya dan karya kita itu tuh harus berguna gitu loh. Harus berguna bagi orang lain. Jadi selama memang kita masih bisa menjawabkan dan masih bisa bersungguh-sungguh, itu insya Allah sih selalu disupport gitu. Jadi ini menarik, ada nilai penting begitu. Jadi nggak cuma berkarya, tapi value-nya itu ada kebergunaannya gitu. Iya ini, betul, dan, hmm. iya betul. Dan itu pun juga salah satu kenapa Ica juga mau mengajar gitu ya Ci, karena Ica ngerasa ilmu yang Ica peroleh gitu itu harus berguna juga selain buat Ica tapi buat orang lain gitu. Jadi sharing knowledge itu penting gitu menurut Ica. Dan di satu sisi dengan Ica ngajar pun itu juga jadi proses pembelajaran buat Ica gitu, karena Ica harus buka buku lagi gitu kan, Ica harus belajar teorinya lagi, yang mana itu kecil kemungkinannya Ica lakukan kalau emang Ica nggak harus ngajar gitu loh. Padahal kan sebenarnya bisa dibilang proses ngajar itu kan sangat ribet gitu ya. Udah kerja gitu, udah Ica ada kerjaan sendiri, namun Ica ibaratnya nambah kerjaan gitu lagi. Dan mahasiswanya kan ini kan S1 kan Ci, jadi ya mungkin mereka belum terlalu fokus, apalagi sekarang kan online kan belajarnya, jadi mereka juga struggle gitu loh, jenuh juga gitu. Jadi kita sering belajar lah, Ica dan mahasiswa Ica saling belajar, dan ya alhamdulillah so far sih berjalan dengan lancar gitu. Ya. Dan memang kondisi pandemi ini kan kita yang mesti adapt ya, Ca, ya. Iya, benar-benar Ci. Mesti adapt, dan salah satu hikmah terbesarnya memang percepatan IT ini. Mungkin ya, kalau benar. Nggak pandemi ini nggak akan banyak aplikasi, oh, ya, terus benar. Terus ada kemudahan seperti ini begitu. Iya. Dan ya syukur alhamdulillah dengan kemudahan ini kita bisa yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat begitu, sorry. Nah, dan serba mudah begitu kan. Dan iya. Ini yang mesti dimanfaatkan begitu. Nah, dan terus, alhamdulillah Pak Aki juga masih produktif kan meskipun dalam kondisi seperti ini gitu. Itu masih semangat, itu luar biasa Ci. Iya, karena ya itu tadi yang dibilang Papa itu salah satu hal yang menarik menurut Pak Ci, ya value, ya kemanfaatan untuk kemaslahatan, kemajuan. Nah, jadi harapannya cerita kita ini menginspire banyak orang. Gitu. Amin. Nah, jadi akan banyak anak-anak Indonesia yang nanti punya mimpi besar, punya cita-cita besar, kemudian ikhtiarnya juga besar, walaupun ya nangis-nangis homesick gitu ya. dan
dan itu coba di realize nanti begitu. Nah, balik ke Belanda lagi. Ya. Selain student ada lagi nggak sih beasiswa dari sana itu? Sebenarnya banyak banget sih gitu, dan kebetulan dari Universitas Leiden sendiri ini juga memberikan beasiswa gitu ke mahasiswanya. Cuman mungkin nggak full ya, Ci, gitu. Jadi mereka hanya meng-cover tuition fee aja. Gitu. Mereka hanya meng-cover tuition fee, tapi ibaratnya kalau untuk housing, kalau untuk uang jajan, itu kita sendiri, gitu. Dan waktu itu kebetulan tinggal dengan satu orang Indonesia, gitu. Apa namanya, pelajar dari Indonesia juga. Dan dia mendapatkan beasiswa dari Leiden University, gitu. Cuman beasiswanya nggak full. Beasiswanya itu dia, tuition fee-nya itu di-cover setengah, gitu. Jadi banyak sih sebenarnya kalau untuk opportunity beasiswa ya, tapi itu kembali lagi ke diri kitanya, itu harus dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Dan dari informasi yang kita dapat itu harus kita pilah-pilah gitu, mana yang emang bisa kita jalanin, mana yang emang enggak gitu. Ya, ini seperti penegasan aja tadi, balik lagi ke orangnya lagi. Iya, benar-benar. Bagaimana memanfaatkan peluang ini? Kemudian bagaimana memaksimalkan kemudahan yang ada ini, begitu ya? Benar sih, karena sebenarnya di zaman sekarang nyari informasi itu harusnya mudah sekali gitu. Dengan teknologi, apalagi kita bicara tentang pendidikan gitu ya, pasti dari pihak sananya sendiri itu juga sangat open gitu. Nah, tinggal dari kitanya aja bagaimana kita dapat mencari informasi yang tepat gitu, dengan cara yang benar gitu, Ci. Iya. Dan kesempatan terbuka luas. Nah, wah, seperti seperti Ica, ya semua orang berkesempatan, tapi belum tentu beruntung. Karena memang prepare-nya, prepare niat, prepare, kemudian ikhtiarnya itu yang kurang, ya nggak akan beruntung begitu. Iya. Sebenarnya, iya, Ci. Sebenarnya menurut Ica yang dapat beasiswa itu bukan berarti yang paling pintar, Ci. Gitu. Yeah. Itu sebenarnya kuncinya. Banyak sekali yang jauh lebih pintar gitu dari pada Ica, namun ya mungkin mereka nggak sejalan gitu loh niatnya. Atau bahkan juga yang jadi kan banyak orang yang ngerasa dapat beasiswa oh pasti pintar banget gitu. Nggak juga, sebenarnya nggak juga. Jadi kan kadang-kadang tuh kita udah ngerasa minder sendiri ya, Ci, ya. Gitu loh. Ntar bahasa Inggrisnya gimana, terus nanti kalau nggak ngerti gimana, gitu. Padahal nggak gitu, gitu. Semua orang yang pintar pun ngerasa kesulitan. Gitu. Yang pintar pun juga ngerasa kesulitan. Justru pengalaman ini jadi membuat kita jadi rendah hati, gitu ya, bahwa memang ya semuanya itu harus dengan kerja keras dan harus bersungguh-sungguh, gitu. Karena yang lebih pintar dari kita aja juga ya harus belajar juga gitu loh. Jadi Ica selalu ngeliatnya ini sebagai momen belajar, dimana kalau belajar itu kan belum belum tentu harus benar gitu. Yang penting ya kita belajar aja gitu. Kalaupun ada yang salah, kita benerin sambil sambil seiring berjalan gitu. Iya. Ya balik lagi ke usaha tadi ya, Cak. Balik lagi ke usaha, semua punya waktu yang sama. Nah, tinggal lagi bener. Pemanfaatan waktu itu. Jadi kalau tadi Ica setahun prepare-nya, ternyata ada yang lebih dari setahun. Oh iya, ada. Nah, untuk belajar juga gitu. Jadi misalnya kalau tadinya ada yang pinter, belajarnya 1 jam karena mungkin menganggap sudah bisa lebih. Nah, yang biasa-biasa itu lebih. Nah, akhirnya ya sama begitu. Iya, benar. Itu benar banget sih. Iya. Terus sekarang ada lagi nggak nih, Cak? Apa tadi kan dari ceritanya dari honeymoon kemudian homesick udah nggak mau pulang. Jangan-jangan ini mau lanjut S3 lagi ke sana nih? Insya Allah sih pengen, Ci. Oh gitu ya? Ica nggak bilang nggak. Iya. Ada sih memang keinginan gitu loh untuk S3 lagi, karena sebenarnya pada dasarnya Ica suka sekolah gitu. Jadi ke arah sana sih insya Allah ada. Cuman apakah itu dalam waktu dekat? Nah itu yang jawaban. Itu jawaban yang nggak pastinya tuh, Ci. Iya.
Nanti tunggu kabar aja begitu ya. Iya, mungkin nanti kita bisa lagi. Kita bisa lagi kayak gini sih. Iya, untuk next session ya. Iya, next session Iya, betul. iya, iya, iya. Oke. Nah, terus Cak, ini terakhir nih pesannya ke anak-anak Indonesia yang punya mimpi yang sama untuk kuliah ke Belanda, terutama ke Leiden nih. Menurut Ica, satu yang paling penting itu adalah jangan takut gagal. Gitu, jangan Yes. takut gagal, jangan takut mencoba. Karena ternyata banyak gitu, banyak yang juga merasakan hal yang sama gitu loh. Jadi kalau kita ngerasa bahasa Inggris kita nggak bagus atau kita kurang pinter, ternyata yang pinter pun juga merasa seperti itu gitu loh. Yang pinter pun juga merasa mereka nggak pinter. Dan mereka pun juga takut gagal gitu. Tapi kesamaannya adalah mereka mau mencoba gitu. Dan mereka gagal itu nggak usah dipikirin dulu gitu. Gagal itu nggak mesti dipikirin dulu. Yang penting coba dulu. Karena setelah kita coba, baru kita tahu apakah kita sebenarnya gagal atau remedial gitu loh. Atau ternyata bisa gitu. Jadi itu sih, Cip. Jangan takut gagal. Dan ketika memang kita sudah memantapkan niat, ya itu maju terus gitu. Karena ternyata ketika kita berpikir bahwa persiapan kita udah 100%, ternyata banyak orang yang persiapannya itu 200% atau 300% gitu. Jadi ya intinya semua orang itu sama-sama berjuang gitu. Dan nggak usah takut untuk mencoba. Iya, pokoknya coba. Nah, coba, coba lagi. Coba lagi. Iya, bener sih. Coba, coba, coba lagi. Iya. Kalau gagal, coba, coba. Nah, begitu ya berarti ya. Iya. Iya, Iya, betul. iya, Dan iya. kita harus bisa itu beradaptasi ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan arahnya gitu loh. Harus bisa fleksibel metodenya. Kalau cara ini, metode ini nggak bisa, oke, pakai metode yang ini, gitu, metode yang lain gitu. Ini tuh balik lagi ke strategi yang Ica bilang di Iya. awal itu, Ci. Iya, betul, betul, betul. Nah, terus sebelum kita tutup nih, ada yang disampaikan ke orang tua, papa, mama? Ke papa mama, wah itu banyak tuh sih. Iya, silakan. Kalau ke papa mama tuh intinya Ica sangat bersyukur lah, sangat bersyukur karena atas didikan dan support papa mama akhirnya kan Ica bisa menjadi seperti sekarang gitu. Ya dan itu selalu jadi doa Ica gitu. Untuk papa mama selalu sehat gitu dan panjang umur karena biar bisa ngelihat Ica sama Iqbal berkarya terus gitu dan semoga bisa terus membanggakan mama papa. Ya, ada satu yang lupa. Iya, Cik. Ada satu yang lupa yang Ica belum ngasih tahu. Jangan lupa doakan Ica ke Leiden S3. Ya, ya, itu bisa diselip di sini. Ya. Itu Pak C yang menambahkan. Amin, nah. Amin. Dan itu jadi next session nanti. Ya. Iya, insya Allah. Ya. Mungkin yang kalau S3 mungkin bisa di Belanda atau mungkin bisa di sini kali aja. Oke, yes. Nanti kita yang atur. Penting lanjut, gitu. Yang Iya, penting iya. lanjut. Ya, yang penting lanjut dan itu tadi. Coba dan lanjut, insya Allah. Nah. Insya Allah. Oke, Cak. Menarik sekali. Obrolannya. Ini makasih banyak nih ya buat waktunya. Ica juga makasih, Ci. Ica juga makasih, Ci, atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya, sukses terus. Kemudian ditunggu loh kabar S3-nya. Amin, amin, Ci. Iya. Kirim salam ya buat keluarga, sehat-sehat semua. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin, amin. Semoga Paci dan keluarga juga cepat keluar dari isoman dan semoga Amin. ini berlalu. Iya. Supaya kita normal berkegiatan ya. Iya, benar. Iya. Oke, baik ya. Makasih banyak sekali lagi. Ya, sukses terus. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.